Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Banyak belum tentu cukup, sedikit belum tentu kurang, yang penting berkah. Oke, dulur, semoga penonton setia Sinyal Misteris dan Fahri Channel FCF semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin. Dan kemarin siapa tadi yang tidak enak badan habis berobat, semoga lekas sembuh dan bisa beraktivitas seperti biasa. Pak Saiful Rahman dulu. Nggih. Bapak Saiful Rahman semoga cepat lekas sembuh, dulur. Ya. Kita juga di sini mendoakan. Oke, ini kali ini kita carikan sisa panen di tambak daerah Kelanggri. Ini spotnya ini biasanya ada kepitingnya, yo. Langsung kita terjun masih untuk mencari sisa-sisa orang buri, karena memang ini sudah telat. Semoga masih dikasih rezeki. Lo, ini kenapa nih? Lo. Ini kenapa ini, dulur? Kita angkut aja, dulur. Ikan aneh nih, gak tahu namanya. Di tempat kalian namanya ikan apa ini? Ini ada ikan mujair. Sayurnya hitam banget. Ikan apa ini, dulur? Ikannya aneh-aneh, dulur. Lihat. Tuh, ikan apa ini, dulur? Aneh-aneh. Ya. Ikannya sudah banyak yang mati, dulur. Ikannya jair hitam-hitam. Ini kayaknya habis diobat ini. Ini jair dulur. Udang kecil-kecil, mujair dulur, mujairnya banyak dulur. Lo dapat ikan aneh lagi, dulur. Ikan apa ini, dulur? Banyak ikan gininya. Kurang nyaman gitu.
mencari dan ini mencari dulu. Belah anak dulur, belah anak dalam kubur. Makan kucing. Ikan. Nah, ini. Ikan. Belus. Nah, anak dulu, anak kecil. Biom, biom. Ye. Udah lapan nek. Jauh. Ini dulur. Kececeran ini, gak ada yang mau ambil, lihat. Ikannya kececeran, ha. Oh. Kececeran dulur, gak ada yang ngambil. Mungkin karena ya harganya mungkin gak seberapa, terus ngangkutnya juga jauh dari jalan raya, jadi nanti dibawa pulang juga keberatan, berat ngangkutnya. Jadi aduh, mana itu mas? Oke, nah ini. Jadi gak dibawa pulang, dilempar-lempar saja ke tepian. Lempar-lempar saja ke tepian, gak dibawa pulang karena harganya gak sebanding dengan apa itu, dengan susahnya ngangkutnya ke jalan. Jadi gak diambil, lihat Om Fahri juga dilempar-lempar saja ke tepian gini. Lihat, cuma dilempar-lempar saja ke tepian tuh. Lihat. Ini. Ini mau ditolak oleh sampean atau kayak mau? Oleh nota sampean? Ya, iya. Dilempar-lempar saja, gak dibawa pulang. Ini dulur. Nah, kalau kalian mau ya ambil sendiri ke sini dulur, banyak banget kan mujair kayak gini. Oke, lanjut. Duh, ini dilempar-lempar ini semua dulur. Tuh. Ya, dulur. Cuma dilempar-lempar loh, dulur. Cuma dilempar-lempar loh, gak diambil loh. Hmm.
cuma dilempar-lempar. Saking banyaknya ikan dulur, siapkan karung untuk kesini dulur. Tapi ya gitu ngangkutnya dulur, jauh dari jalan raya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ikannya. Tinggal ambil tapi gak ada yang ambil, dilempar-lempar gitu sama orang-orang. Aduh, banyak banget ikan. Ikan gatel. Gatel apa ini? Enak apa gak dimakan ini? Banyak banget tuh. Ini kalau saya di rumah gitu, ini ambil dulur. Masa dulur. Masya Allah dulur. Dulur. Bayangkan dulur. Ini enak dibotok ini. Dibotok mantap ini. Ikannya bulus ya mas ya, muter ke sini ya. Rasanya itu nyungsung. Nyungsung. Ikan mujair. Dulur, bayangkan dulu loh, banyak banget. Cuma di sini saja loh. Banget. Ini kenapa sih sebenarnya ini? Gak ada yang ngambil dulur. Banyaknya ikan ini dulur. Dulur. Ada yang mau ambil dulur. Kenapa ya dulur?
Sekian apa ini tempat kalian namanya. Bisa besar apa enggak? Ya, saya ambilkan satu ya. Ini ada ikan ini. Ini juga. Nah, ini ikan. Enggak tahu namanya, entah ikan apa ini. Kalau kalian tahu namanya, silakan tulis di kolom komentar. Kalau ini kayak ikan bloso gitu. Banyak banget mas ya. Oke, kita lanjut. Banget. Oke. Kita lanjut dari ke sebelah sana itu Wang Fari sudah ke sana. Dulur ikannya dulur. Aduh, mau ambil. Ini bisa nambah kak. Nah, ini kita ambil segini. Lumayan. Lumayan. Mantap. Mantap. Kita coba lihat ke sana lagi ya, teman. Siapa tahu ada kepiting atau ikan-ikan spesial lainnya. Jadi ini kita naik ke darat dulu, cari ikan spesial karena gak ada yang spesial. Gak tahu. Oke, kita lewat darat saja mas. Oke, dulur semuanya, ini hasilnya sinyo misterius. Jadi agak malas bawa sebenarnya, tapi ya kalau gak diambil ya gimana lagi, kalau gak dapat hasil ya jadi kita pilih-pilih.
tapi ya gini mas ya hasilnya, lihat ini dapat ikan apa ini di tempat kalian, namanya ikan apa ini. Saya baru pertama kali buri dapat ikan kayak gini dan ini. Tapi kalau ikan ini saya sering dapat pas mancing di tepian laut, dan ini dapat ikan kayak gabus kepalanya, tapi badannya kayak betutu, kayak anu juga. Anunya itu apa? Ini ikan belanak dalam kubur. Anunya yang, nah. Oke, sekian mas, disyukuri saja. Banyak belum tentu cukup, sedikit belum tentu kurang. Yang penting berkah loh. Ikan yang aneh-aneh ini. Ini kayak punyanya Om Fahri kayak gini. Ini lihat, ini unik. Ini kalau nancep, ini kalau kembali ditarik lagi, ini langsung terasa seret gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi nunggu areknya gak muncul-muncul, jadi kita habis dapat kabar ada yang ditandangi, langsung kita meluncur ke sana. Let's go.